Ini adalah perkembangan pokok kunyit yang saya tanam. Semaian di dalam tray ni belum saya pindahkan lagi ke bekas yang baru. Masih lagi di dalam tray semaian. Manakala ini pula adalah pokok kunyit yang saya dah pindahkan ke dalam bekas polybag sebelum bulan puasa yang lepas. Alhamdulillah, dari jauh memang nampak subur. Namun bila diperhatikan secara dekat-dekat, banyak juga masalah sebenarnya pokok kunyit ni. Apa yang kita boleh nampak dengan jelas adalah daunnya berlubang-lubang seperti ini, kawan-kawan. Sakit juga mata memandang bila melihatnya. Nak ambil daun kunyit ni untuk dimasak pun tak ada selera. Bila ternampak daun bergulung seperti ini, rupa-rupanya ada ulat menyerang pokok kunyit ni. Ini adalah masalah biasa pokok kunyit yang saya tanam. Sejak ditanam, pokok kunyit ni belum saya sembuh lagi dengan sebarang kawalan perosak, kawan-kawan. Saya ada satu cara untuk mengawal perosak daun kunyit ni, iaitu menggunakan cuka kayu dicampur dengan neem oil dan sedikit cecair pencuci pinggan. Untuk tanaman sebelum ini, kaedah ini memang sangat berkesan, tetapi perlu dibuat secara kerap. Untuk tanaman kali ini pula, saya ingin mencuba cara yang lain. Kawan-kawan ada idea tak macam mana nak mengawal perosak daun kunyit ni? Apa yang boleh digunakan selain menggunakan cuka kayu, neem oil dan cecair pencuci pinggan?